Hai guys, kembali lagi bersama gue Natania. Dan hari ini ditemenin sama William Andrew karena sesuai judul, kita akan melakukan challenge My Boyfriend Does My Makeup. Oh my god. Jadi dia benar-benar enggak kebayang banget makeup itu seperti apa. Dan ini lem. Jadi untuk yang pertama ini ada clean and clear oil, mukanya dia minyakan. Jadi ini kan yang si buat dasarnya gitu loh. Ada kliniku. A few moments later. Lama di foundation. Kayak ada yang salah kepotong. Kamu mau bikin aku punya alis botak. Oke, foundation sudah. Selesai. Alis pakai eyeshadow. Ya kasih. Karena enggak ada yang buat khusus alis, jadinya pakai eyeshadow. Yang mana itu? Ini eyeliner. Ini eyeliner kan? Yang pensil itu yang tajam itu tadi. Eyeshadow yang mana? Yang yang coklat, ada merahnya, ada coklat. Yang kotaknya biru kan? Ya. Oh, yang tadi ya, Eta. Sebelum kamu buka mata dulu. Kira-kira aku tuh pengen kayak betulin gitu loh, cuma aku nggak tahu betulin gimana, apa tambal foundation. Oh bisa foundation dikit aja. Nah ini kan kayak kelihatan gitu ya, makanya perlu betulin ini ya. Bedak oh bedak yang tadi ya, yang ini bukan sih. Pakainya kayak gini. Am I doing it right? Mm-hmm. Oke, lalu pakai yang warna kulit. Oh, juga perlu ya? Udah, ini udah. Itu udah gue. Oke, aku bisa lihat apa bedanya. Oke, udah lebih cakepan daripada yang tadi setelah foundation. Eyeshadow. Tadi bukan eyeshadow. Eyeshadow, tapi kan itu buat alis. Sekarang eyeshadow buat eyeshadow. Sama ini. Oke. Nah, kamu lihat aku, Eyeshadow ini, bentar. Pakai yang warna putih. Yang lebih terang ya, maksudnya. Biasanya tuh aku pakai di dekat-dekat ujung mata, dekat hidung. Oh, warna yang kopak matanya. Oke. Baru kebayang. Itu mulainya dari tengah ke akhir. Jadi kelihatan putihnya, terus coklat muda, terus ujungnya makin lama makin gelap. Itu loh. Ada yang salah gitu loh, kayak kenapa sih gak simetris? Ada yang salah, cuma aku gak tahu, aku masih gak tahu apa yang salah. Aduh, bodo amat lah, bentar, oke. Sama, eyeliner ya? Paling riskan nih. Temen jangan ketawa. Kalau ketawa.
Ini aku ngelak. Ini kalau salah susah banget. Kayak stabilo kan, jadi aku harus tetap aja pun. Ada yang salah. Kamu gak pakai apa-apa itu? Itu literally brush kosong dong. Bukan glitter, bedak warna pink. Oh iya. Oh nah, ini blush on ya. Gue pikir kamu udah pakai itu, gue pikir kamu udah pintar. Susah banget sih, gue gak bisa gitu. Ayo jadi ikan. Oke, sekarang harusnya lipstick kan? Di bagian terakhir ya. Nah, ada aku pakai ini deh. Ini ceritanya kamu lagi pengen jalan-jalan ke mall aja ya. Bukan ke nightclub. Nah, yuk. Bibirnya mana? Lagi nungguin. Ini berarti pakai ini kan sih? Dikit aja ya. Oke, dikit aja. Ini yang jelas sangat aman dikit. Kamu bisa tenang sekarang. Oke, pelan. Kamu bakal nilainya berdasarkan kayak skill telegram atau skill aku? Aku bakal nilainya hasilnya bagus atau enggak aja. Nah, jadi oke. Oke, siap. 3, 2, 1. Alis gue. Makanya apa tadi? Aku tuh gak tahu berapa banyak. Ini apa ya? Yang belang gitu. Eyelinernya. Yang kiri itu belang. Guys, jadi gitu aja. Jadi ini hasilnya ya, guys. Gimana menurut kalian ya kan? Bagus. Skill perdana ya. Yeah. Oke, jadi mau kasih lihat pendapat orang-orang di sekitar rumahku. Gimana pendapat hasil makeup-an William Andrew? Bagus sih. Bagus kok. Aku udah tadi ketawa banget tuh kayaknya. Sekarang kasih lihat adekku. Nathan. Kenapa 40? 7. Kalau buat skill untuk kamu? 4. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka dan kalau ada challenge lagi, ide-ide yang lain, boleh langsung aja di komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notification. Jangan lupa share semuanya ke keluarga lu. Oke, okay. Ya gitu aja. Oke deh, dadah. Sampai jumpa. Dadah.